flow and they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Persib memang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bagaimana tidak? Tim berjulukan Maung Bandung itu secara mendadak ditinggal pelatihnya yakni Luis Mia. Setelah Luis Mia angkat kaki dari klub kebanggaan Bobotoh tersebut, siapa yang akan menjadi sosok pelatih asal Spanyol itu pun menjadi pertanyaan besar. Sebab klub asal kota kembang itu sedang tidak berada dalam kondisi baik-baik saja. Mark Klopp dan kawan-kawan memulai kompetisi Liga 1 2023-2024 dengan hasil kurang memuaskan. Bahkan hingga pekan keempat Liga 1 bergulir, Persib belum pernah meraih kemenangan sekalipun. Situasi ini bahkan sempat dikabarkan menjadi isu kenapa akhirnya mantan pelatih Timnas Indonesia memilih mundur dari tim pelatihan. Memang belakangan ini ada beberapa nama yang dikabarkan bakal menjadi penggantinya. Akan tetapi, ada beberapa nama yang masih menjadi rumor meyakinkan yakni nama Kim Duhun. Rumor ini semakin kuat setelah Persib dipercaya memberikan sinyal positif terkait bergabungnya pelatih baru. Ada kode-kode spesial yang diberikan oleh Persib dan sinyal itu mengarah kepada Kim Duhun. Persib memberi sinyal melalui unggahan di media sosial, medsosnya yang diyakini sangat mengarah ke Kim Duhun. Kabar ini berawal dari Persib mengunggah foto tiga pemain yang akhirnya yakni Edo, Zalnando, dan Dado. Sebenarnya Persib tak secara gamblang bahwa kata itu menjurus kepada pelatih pengganti Persib yang belakangan ini dirumorkan. Namun, yang menjadi netizen berspekulasi dan mengarahkan kata itu bagian dari pelatih asal Korea Selatan yakni Kim Duhun. Komentar netizen pun sangat jelas dan mengarah mantan pelatih ada klub Liga Singapura, Lion City Sailors FC. Sinyal ini diyakini telah menjadi salah satu ciri khas Persib saat mencatangkan pelatih ataupun pemain baru.